بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Suwarakat di Usul Al-Fiqh karya Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Setelah kita jelaskan tentang definisi al-ahkam syar'iyyah, dan telah kita terangkan bahwa ia terbagi dua, yaitu ahkam apa? Taklifiyah dan ahkam wabaiyah. Ya, secara umum ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, kalau dikatakan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i, apakah itu wabaiyah maupun syar'iyyah, apa wabaiyah atau taklifiyah, jadi hukum-hukum syar'i, ya, secara umum disyaratkan padanya lima syarat. Yang pertama, dia adalah khitab. Dia adalah sebuah pembicaraan, khitab. Kalau khitab, tentunya ada yang berbicara dan ada yang dibicarai. Nah, jadi hukum syar'i adalah khitab, pembicaraan. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya. Dan yang dibicarai adalah kaum muslimin dan muslimat. Ya, ditujukan kepada manusia. Kemudian syarat yang kedua dari hukum syar'i, dikatakan dia hukum syar'i, kitab itu hendaknya berasal dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Quran, atau berasal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hal yang dibangun di atas mimpi atau hanya sekedar kebiasaan orang saja atau hanya sekedar pemikiran akalnya, itu bukan hukum syar'i namanya. Ini hukum syar'i, bagi katakan hukum syar'i kita adalah apa? Dia bersumber dari apa? Al-Quran maupun dari hadis, hukum syar'i. Ya. Ya, kalau dia melihat sesuatu dalam mimpinya, tidak boleh dia katakan bahwa itu hukum apa? Hukum syar'i. Ya, karena itu keliru seorang menjadikan dasar hukum apa yang dilihat dalam mimpinya. Kemudian yang ketiga, hukum syar'i itu berkaitan dengan af'al al-mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Tidak berkaitan dengan zat, tapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Karena itu tidak ditanyakan apa hukum kucing, sebab kucing apa? Zat. Tapi kalau ditanyakan apa hukum memakan kucing, itu baru ada penjelasan hukumnya. Atau ditanyakan apa hukum menjual kucing, itu baru apa? Ada penjelasan hukum syar'inya. Tapi kalau ditanya apa hukum kucing, hukum syar'i tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan zat. Apa hukum mikrofon? Mikrofon ini, itu tidak dikatakan seperti itu di dalam hukum syar'i. Sebab mikrofon, ya, pada zatnya tidak ada hukum syar'i. Yang ada, kalau dia tanyakan apa hukum menggunakan mikrofon, penggunaannya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, hukum syar'i itu adalah perbuatan berkaitan dengan mukallaf. Berkaitan dengan mukallaf. Adapun selain mukallaf,
ya tidak ada hukum syar'i baginya. Karena itu kalau orang gila berbuat sesuatu, ya, atau pada orang gila tidak dikatakan dia wajib sholat, wajib berpuasa. Karena hukum-hukum syar'i ini untuk siapa? Untuk mukallaf. Jelas ya, hukum syar'i untuk mukallaf. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima itu yang dipetik dari definisi bahwa ahkam syariah dia adalah kitab dari syariah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam iktidha atau takhir atau apa? Atau wada'an. Ya, apakah iktidha'an atau takhiran atau wada'an yang telah kita terangkan. Sifatnya dia sesuatu yang dituntut. Dan dituntut ada dua macam kita sebutkan. Dituntut apa? Dituntut untuk dilakukan dan dituntut untuk apa? Ditinggalkan. Yang dituntut untuk dilakukan ada dua macam. Ada yang mesti dilakukan dan ada yang tidak mesti. Yang dituntut dilakukan dan mesti dilakukan apa itu? Wajib. Yang dituntut untuk dilakukan dan tidak mesti itu apa? Itu nadab. Ya. Dan yang dituntut ditinggalkan dan itu wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan itu namanya apa? Haram. Yang dituntut ditinggalkan namun tidak diharuskan itu apa? Makruh. Dan takhir harus di ya, dalam kitab ada takhir. Dia berbentuk takhir juga. Ada pilihan dan ini untuk ibadah atau wada'an ya, berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ketentuan yang ditetapkan oleh syariat sesuatu yang dijadikan sebagai sebab, sebagai syarat atau sebagai illah yang menahan keabsahan suatu ibadah atau hal yang menyebabkan batilnya sebuah ibadah dan seterusnya. Baik. Jadi ini penting ya mengenal apa yang dimaksud itu lima syarat. Dikatakan dia hukum syar'i. Dikatakan hukum syar'i. Ya. Jelas ya. Ya kalau dia baca misalnya ayat Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik di dalam surga. Ini apa ini? Hukum syar'i. Hukum syar'i yang disebut dalam ayat. Ini bukan hukum syar'i, sebab tidak berkaitan dengan apa? Perbuatan ini pengabaran bahwa orang-orang yang beriman di mana? Di dalam surga. Nah. Demikian pula firman Allah misalnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ini hukum syar'i. Ini tidak masuk ke hukum syar'i. Sebab ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengenai kitab Suwaraqat fi Usul al-Fiqh karya Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullahu taala. Setelah kita jelaskan tentang definisi al-ahkam syar'iyyah dan telah kita terangkan bahwa ia terbagi dua, yaitu ahkam apa? Taklifiyah dan ahkam wada'iyyah. Ya, secara umum ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, kalau dikatakan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i
apakah itu wabahiyah maupun syariah, apa wabahiyah atau taklifiyah. Jadi hukum-hukum syari, ya, secara umum disyaratkan padanya lima syarat. Yang pertama, dia adalah khitab. Dia adalah sebuah pembicaraan, khitab. Kalau khitab, tentunya ada yang berbicara dan ada yang dibicarai. Nah, hukum syar'i adalah khitab, pembicaraan. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya. Dan yang dibicarai adalah kaum muslimin dan muslimat. Iya. Ditujukan kepada manusia. Kemudian syarat yang kedua dari hukum syar'i, dikatakan dia hukum syar'i, khitab itu hendaknya berasal dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Quran, atau berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Adapun hal yang dibangun di atas mimpi atau hanya sekedar kebiasaan orang saja atau hanya sekedar pemikiran akalnya, itu bukan hukum syar'i namanya. Ini hukum syar'i, bagi katakan hukum syar'i, kita adalah apa? Dia bersumber dari apa? Al-Quran maupun dari hadis. Hukum syar'i. Ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu dalam mimpinya, tidak boleh dia katakan bahwa itu hukum apa? Hukum syar'i. Ya, karena itu clear seorang menjadikan dasar hukum apa yang dilihat dalam mimpinya. Kemudian yang ketiga, hukum syar'i itu berkaitan dengan af'al al-mukallafi, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Tidak berkaitan dengan zat, tapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Karena itu dan ditanyakan apa hukum kucing? Sebab kucing apa? Dan tapi kalau ditanyakan apa hukum memakan kucing, itu baru ada penjelasan hukumnya. Atau ditanyakan apa hukum menjual kucing, itu baru apa? Ada penjelasan hukum syar'inya. Tapi kalau ditanya apa hukum kucing, hah? Hukum syar'i tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan dan. Apa hukum mikrofon? Mikrofon ini itu tidak dikatakan seperti itu di dalam hukum syar'i. Sebab mikrofon, ya, pada zatnya tidak ada hukum syar'i. Yang ada kalau dia tanyakan apa hukum menggunakan mikrofon, penggunaannya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, hukum syar'i itu adalah perbuatan berkaitan dengan mukallaf. Berkaitan dengan mukallaf. Adapun selain mukallaf, ya, tidak ada hukum syar'i baginya. Karena itu kalau orang gila berbuat sesuatu, ya, atau pada orang gila tidak dikatakan dia wajib sholat, wajib berpuasa. Karena hukum-hukum syar'i ini untuk siapa? Untuk mukallaf. Jelas ya, hukum syar'i untuk mukallaf. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima itu yang dipetik dari definisi bahwa ahkam syar'iyyah dia adalah kitab dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ijtiba atau takhir atau apa? Atau wada'an. Ya, apakah ijtiba'an atau takhiran atau wada'an yang telah kita terangkan. Sifatnya dia sesuatu yang dituntut. Dan dituntut ada dua macam kita sebutkan. Dituntut apa?
dituntut untuk dilakukan dan dituntut untuk apa? Ditinggalkan. Yang dituntut untuk dilakukan ada dua macam. Ada yang mesti dilakukan dan ada yang tidak mesti. Yang dituntut dilakukan dan mesti dilakukan apa itu? Wajib. Yang dituntut untuk dilakukan dan tidak mesti itu apa? Itu nadab. Ya. Dan yang dituntut ditinggalkan dan itu wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan, itu namanya apa? Haram. Yang dituntut ditinggalkan namun tidak diharuskan itu apa? Makruh. Dan takhir harus di ya, dalam kitab ada takhir, dia berbentuk takhir juga, ada pilihan, dan ini untuk ibadah atau wabaan ya, berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat ya, ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, sesuatu yang dijadikan sebagai sebab, sebagai syarat atau sebagai illah yang menahan keabsahan suatu ibadah atau hal yang menyebabkan batilnya sebuah ibadah dan seterusnya. Baik. Jadi ini penting ya, mengenal apa yang dimaksud. Itu lima syarat. Dikatakan dia hukum syar'i. Dikatakan hukum syar'i. Ya. Jelas ya. Jadi kalau lagi baca misalnya ayat Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik di dalam surga. Ini apa ini? Hukum syar'i. Hukum syar'i yang disebut dalam ayat. Ini bukan hukum syar'i, sebab tidak berkaitan dengan apa? Perbuatan ini pengabaran bahwa orang-orang yang beriman di mana? Di dalam surga. Nah. Demikian pula firman Allah misalnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ini hukum syar'i. Ini tidak masuk ke hukum syar'i, sebab ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya? Iya. Dan tidak ada di dalamnya di ayat ini, Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian, tidak di dalamnya kitab yang sifatnya perintah untuk dilakukan, dituntut, tidak ada pilihan, tidak ada wabak. Jadi bukan apa? Bukan hukum syar'i. Yang maksudnya di sini kita ingin tetapkan ya, apa yang dimaksud dengan hukum syar'i. Kalau dia ketentuan di dalam agama semuanya, ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam ketentuan-ketentuan, penjelasan, pelajaran, pijakan. Tapi yang ingin kita fokuskan di sini tentang apa? Hukum syar'i itu apa? Baik, kita lanjutkan pembahasan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, iya, setelah atau saya ulangi sedikit, kata beliau, wal ahkamu sab'atun, al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu wal sahihu wal batil. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوس ولا يعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يعتد به. Baik. Sini beliau mulai menjelaskan definisi dari tujuh ahkam yang beliau sebutkan. Beliau mulai menjelaskan apa? Definisi dari ahkam yang beliau terangkan. Nah. Jadi beliau mulai menjelaskan wajib itu apa, mandub itu apa, mubah itu apa, mahdur itu apa, makruh itu apa. Dan beliau terangkan juga sahih itu apa, batil itu apa. Jelas ya?
Nah, pertama untuk pembahasan ucapan penulis ini, pembahasan yang pertama bahwa di dalam ucapan penulis tentunya ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Ya, yang pertama telah kita terangkan ya bahwa hukum-hukum itu terbagi dua, ada ahkam apa? Taklifiyah dan ada ahkam wada'iyah. Jadi penulis ketika menghitungnya 7, ini seakan-akan dianggap semuanya satu. Dan telah saya isyaratkan bahwa itu mengikuti tariqat al-mutakallimin, jalan ahlul kalam, jalannya orang-orang ahlul kalam. Ya, sebab sejumlah dari ahlul kalam yang mereka memasukkan penjelasan hukum itu ada 7, ya, dan sahih serta al-batil mereka hitung ke dalam ahkam taklifiyah. Mereka hitung ke dalam ahkam taklifiyah. Nah, baik, ini kritikan yang pertama ya penulis telah kita terangkan. Kemudian yang kedua, di sini penulis rahimahullah, ya, ketika menyebutkan ahkam ini 7, 5 darinya taklifiyah dan 2 darinya wada'iyah. Ahkam dibagi menjadi 5, ahkam taklifiyah dibagi menjadi 5, al-wujub wal nadab wal ibaha wal karaha dan at-tahrim atau al-hadar. Ya, ini pembagian menjadi 5, ini di pembagian siapa? Jumhurul ulama. Kebanyakan apa? Ulama. Ya, orang-orang Hanafiyah mereka membagi ahkam taklifiyah menjadi 7. Bukan hanya 5. Karena orang-orang Hanafiyah wajib itu ada kata lain bagi mereka. Mereka sebut juga dengan ada pembagian lain, yaitu pembagian al-farq. Pembagian al-farq. Demikian pula makruh di kalangan orang-orang Hanafiyah itu ada makruh yang sifatnya biasa, ya, dan ada makruh karaha tahrimiyah, ya, dan ada makruh karaha tahrimiyah. Mereka sebutkan ya, ada makruh karaha tanzi dan ada makruh karaha tahrimiyah, 2 jenis. Ya, jadi yang diwajib terbagi 2, yang makruh terbagi 2. Bagi orang-orang Hanafiyah semuanya berapa? Semuanya 7. Jelas ya? Ya. Kalau jumhur ulama sama, wajib dan fard itu sama. Bagi orang-orang Hanafiyah mereka bedakan. Kalau kewajiban sholat misalnya, bagi orang-orang Hanafiyah sholat 5 waktu itu dikatakan fard. Kenapa? Sebab kewajibannya adalah kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Tapi kalau kewajiban sholat id, mereka katakan apa? Mereka katakan wajib. Mereka katakan wajib. Ya. Ini bahasa orang-orang Hanafiyah. Nah, perlu kita ketahui istilahnya, supaya bisa dibedakan. Kalau mereka menggunakan istilah ini, apa yang mereka maksudkan? Apa yang mereka maksudkan? Nah, ini punya pengaruh nanti pada penggunaan mereka. Demikian pula kalau mereka katakan makruh, ya, makruh yang sifatnya karaha yang dibagi 2 tadi, bukan makruh ya, tapi haram. Mereka tambah haram dan karaha tahrimiyah, jadi 2, haram dan karaha tahrimiyah. Jadi haramnya bagi mereka ada 2, ada haram. Kalau haram itu artinya disepakati, dia adalah apa? Hal yang diharamkan. Disepakati dia adalah hal yang diharamkan. Tapi kalau makruh karaha tahrimiyah itu tidak disepakati, karena itu pengaruhnya bagi mereka. Kalau orang-orang Hanafiyah, kalau misalnya ada yang meninggalkan fard dan melakukan yang haram,
itu bagi mereka apa, orang yang menentang kewajiban, orang yang menentang kewajiban fard dan menentang yang haram itu dikafirkan. Tapi orang yang mengingkari al-wajib dan mengingkari makruh karena tahrimnya itu tidak dikafirkan. Itu di kalangan orang-orang Hanafiyah. Jadi sini saya ingin memperjelas saja bahwa di istilah ya sebenarnya ada yang membagi tujuh di kalangan orang-orang Hanafiyah. Tapi apa yang disebut di sini bahwa ahkam taklifi ada berapa? Ada lima, ini pembagian jumhurul ulama. Ya, dan ini tentunya yang lebih tepat. Tentunya yang lebih tepat, cuman kita perlu mengenal istilah agar supaya kalau kita membaca buku-buku Hanafiyah kita bisa membedakan ucapan mereka. Iya. Kemudian kritikan yang berikutnya untuk penulis di sini, penulis ketika memberi definisi untuk wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh. Ya, definisi yang beliau terangkan di sini bukan definisi sebenarnya. Tapi apa? Buah dari definisi. Buah dari definisi. Jelas ya? Jadi wajib, hasilnya apa kalau wajib? Buahnya apa? Kalau dikatakan wajib dapat pahala kalau dilakukan dan disiksa kalau ditinggalkan. Ini menurut definisi penulis ya. Jadi ini buahnya, bukan definisi. Karena itu setiap dari definisi yang disebutkan oleh penulis di sini kita akan terangkan definisi yang dipakai adalah apa, kemudian buahnya adalah apa, dan ucapan penulis pada setiap definisi ini ada kritikannya. Ya, ada kritikannya, kita akan terangkan insyaallah taala. Nah. Baik. Iya. Kemudian yang berikutnya dari kritikan umum untuk definisi ini. Jadi dalam ya, di dalam penjelasan apa namanya ya, hukum-hukum syar'i ini itu disyaratkan ada maksud, disyaratkan ada apa? Ada maksud dari pelaku. Ya, ini tidak disebutkan kalimat ini oleh penulis di sini. Padahal maksud pada saat orang yang melakukan itu, ya, seorang mendapat pahala dilihat kepada maksudnya. Dilihat kepada maksudnya kalau dia mendapatkan pahala. Karena itu pada beberapa definisi yang beliau terangkan harusnya ditambah kalimat qasdan, dia memaksudkan. Baik, kita masuk ke dalam apa namanya rincian hukum-hukum syar'i yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-wajibu ma yutabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Yang wajib itu adalah apa yang diberi pahala bagi siapa yang melakukannya. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan disiksa kalau ditinggalkan. Wajib secara bahasa, wajib secara bahasa, iya, itu bermana as-saqit atau ya, bermana yang jatuh. Nah, karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang hewan sembelihan, unta yang disembeli di nusuk, faida wajabat junubuha, apabila junubnya bagian samping dari unta itu wajabat, wajabat artinya apa? Jatuh. Jadi wajib bermana apa? Bermana jatuh secara bahasa. Nah, dan secara istilah wajib itu adalah ma talaba atau iya ma umira bi fi'lihi ala sabil al-ilzam. Ma umira bi fi'lihi ala sabil al-ilzam. Boleh ditinggikan begitu. Apa yang diperintah
untuk dilakukan. Tapi perintahnya apa? Ala sabilil ilzam. Ya, dengan bentuk pengharusan. Nah, bentuk pengharusan. Baik. Apa yang diperintah oleh syariat untuk dikerjakan ala sabilil ilzam, dengan bentuk pengharusan. Itu definisinya ya. Jadi kalau dikatakan apa yang diperintah untuk dikerjakan, ya keluar darinya apa yang diperintah untuk diaman ditinggalkan. Maka keluar darinya hak tahrim dan apa? Al-karaha. Nah, dan keluar juga darinya mubah. Mubah itu antara dua hal. Ala sabiri filzam, ya, perintahnya itu dengan bentuk harus untuk dilakukan. Kalimat harus keluar dari apa? Mandub, keluar dari an-nadab. Ya, jelas ya? Ini definisi untuk apa? Wajib. Kemudian penulis memberikan di dalam definisi penulis, beliau katakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Kita katakan ini bukan apa? Bukan definisi, tapi itu adalah buah dari apa? Dari definisi. Buah dari definisi. Dan buahnya ini yang beliau terangkan di sini ada hal yang perlu diluruskan. Ada hal yang perlu diluruskan. Yang pertama beliau katakan mayusabu ala fi'li. Mayusabu ala fi'li. Wajib itu hasilnya, kebuahannya dari manfaatnya diberi pahala bagi orang yang melakukannya. Diberi pahala bagi orang yang melakukannya. Ini dengan mutlak seperti ini ya tidak benar ya. Karena ada sebagian kewajiban kadang dilakukan oleh seseorang hanya mengangkat kewajibannya tapi dia tidak dapat pahala. Mengangkat kewajibannya, mengangkat hukum taklifnya, mengangkatnya, jatuh taklifnya sudah, tapi dia tidak dapat, tidak dapat pahala. Contohnya hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian istri Nabi SAW. Rasulullah bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi arraf paranormal, dia tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya berapa malam? 40 malam. Ya, sekarang dia lakukan sholat, orang yang mendatangi paranormal ini. Dia sholat atau tidak? Dia sholat. Dia dapat pahala? Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya. Ya, jelas ya? Tidak diterima sholatnya. Jadi dia sholat, gugur kewajiban sholatnya. Gugur kewajiban sholatnya tapi tidak apa? Tidak dapat pahala. Ya. Jelasnya? Karena itulah bahasa yang lebih bagus. Ya, bahasa yang lebih bagus kalau disebutkan oleh penulis ya bahwa apa, atau sebelum saya lanjutkan tentang apa yang ini berkaitan dengan hadis itu tadi, tidak diterima kalimat tidak diterima sholatnya 40 malam, kalimat tidak diterima artinya apa? Tidak mendapat pahala. Sebab kata tidak diterima itu ada dua macam ya. Tidak diterima bermakna batil sholatnya, bermakna tidak syah. Seperti hadis la yaqbalullahu sholata ahadikum idha ahda hatta yatawaffa. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia apa? Berudu. Di sini kalimat tidak diterima artinya apa? Ya, tidak syah. Tapi di hadis yang kedua yang saya baca tadi, tidak diterima sholatnya 40 malam, sholatnya syah, tapi apa? Tidak mendapat pahala. Tidak mendapat pahala. Iya. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Definisi yang disebut oleh penulis di sini beliau mutlakkan, ya, beliau mutlakkan dikatakan
yusabu ala fa'ilihi, ya diberi pahala bagi siapa yang melakukannya. Ini definisinya apa? Perlu diluruskan. Definisi ini perlu diluruskan. Jadi harus diketahui ya bahwa dari perbuatan ada yang kalau dia lakukan hanya mengangkat kewajibannya, dia tidak dapat pahala. Ini kritikan yang pertama untuk definisi penulis. Nah, kemudian atau kritikan yang kedua ya sudah, kita sudah katakan yang pertama, definisi penulis ini bukan penjelasan definisi, tapi apa? Buah dari definisi. Nah, kemudian yang kedua, telah kita terangkan bahwa seseorang kadang melakukan kewajiban, tapi dia tidak dapat pahala, hanya mengangkat kewajibannya saja. Hanya mengangkat kewajibannya saja. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang kadang melakukan sebuah kewajiban, tapi kewajiban itu setelahnya dia batalkan. Maka ini dapat pahala atau tidak? Hah? Tidak dapat pahala. Contohnya misalnya, seorang yang sudah sholat, setelah itu dia murtad. Sholatnya dapat pahala? Hah? Ini sudah gugur dengan apa? Dia murtad. Jelas ya? Baik. Kemudian, kritikan yang keempat, ada sebagian kewajiban kalau ditinggalkan, baik ini mungkin untuk kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua di ucapan penulis, wa yu'aqabu ala tarkihi. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan diberikan iqab. Diberikan iqab, siksaan kalau ditinggalkan. Diberikan siksaan kalau ditinggalkan. Ini juga ya, termasuk hal yang dikritik terhadap penulis. Sebab dimaklumi ya, ya dimaklumi bahwa ada dari dosa dilakukan oleh hamba, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, tidak menyiksanya setelah dia melakukan apa? Dosa itu. Iya. Inilah di pembahasan ahli sunnah wal jamaah disebut dengan pembahasan apa? Al-wa'd dan al-wa'id. Ya. Kesimpulannya di dalam ketentuan agama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, kalau menjanjikan janji itu Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Tapi kalau Allah mengancam dengan sebuah ancaman, ada Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba dari arah apa? Dari arah kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya. Iya, keutamaan darinya. Jelas ya? Nabi dalam Al-Qur'an dikatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Ya. Karena itu bahasa penulis di sini ya, dikatakan wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini dia ya, pastikan iqab kalau ditinggalkan, ini tidak tepat. Ya, ini sejalan dengan akidah Khawarij dan Mu'tazilah yang mengharuskan bahwa pelaku dosa harus apa? Ya. Harus dihukum dengan dosa itu. Karena itu pelaku dosa besar menurut mereka, orang Khawarij dan Mu'tazilah, dia harus kekal di dalam neraka. Ya, berbeda dengan ahli sunnah, mereka katakan bahwa pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni, kalau Allah berkehendak dia disiksa dengan apa? Kadar dosanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Iya. Baik. Jadi dari sini ucapan penulis di sini tampak ya bahwa ini adalah hal yang perlu diluruskan. Hal yang perlu diluruskan. Karena itu yang paling tepatnya dari buah wajib itu dikatakan bahwa wajib itu ma yastahiqqu fa'iluhu thawaban imtithalan. Ya. Dikatakan bahwa wajib adalah orang yang mengerjakannya dia berhak mendapat apa? Berhak mendapat pahala. Kalau dikatakan berhak mendapat pahala, itu baru cocok. Ya.
Dan harus ditambah imtithalan. Kalau dia melakukan kewajiban itu karena apa? Karena menjalankan syariat. Itu tadi saya sebutkan ya, bahwa ada yang melakukan kewajiban, ya, hanya mengangkat kewajibannya saja. Seorang misalnya dia sholat, tidak berniat, hanya sholat saja. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Jelas ya? Padahal dia sholat. Karena itu harus ditambah dengan syarat apa? Imtithalan. Dia melakukannya karena imtithalan. Ya. Mencontoh. Dan menjalankan syariat. Ada niat di dalamnya. Ya. Baik. Ini kalimat imtithalan menunjukkan maksudnya. Qasdan itu tadi yang saya isyaratkan. Kemudian wa yu'aqabu ala tarkihi, ini afdalnya diganti apa? Ya, kalau Ibnu Qudamah dia bahasakan di Ar-Rawdah, ma tu'ida 'ala al-iqabi bi tarkihi, apa yang diancam? Disiksa kalau ditinggalkan. Kalimat diancam ini lebih tepat. Jelas ya? So, kalau diancam ya untuk disiksa, betul, semua larangan itu ada ancaman. Tapi dosa selain daripada kesyirikan itu dibawa kehendak Allah. Ya, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak di apa? Disiksa dengan dosanya. Nah, jadi bisa dibahasakan begitu dan bisa juga dibahasakan Al-Juwayni sendiri dia bahasakan di bukunya yang lain. Dia bahasakan ma yastahiqqu iqaban bitarkihi, apa yang dia berhak mendapatkan siksaan. Ya, kalimat berhak mendapatkan siksaan ini lebih bagus. Ya, ini lebih bagus. Jelas ya? Maka saya simpulkan di sini bahwa wajib itu secara istilah adalah apa? Ma umira bi fi'lihi ala sabil apa tadi? Ilzam. Ya. Ala sabil ilzam, apa yang diperintah untuk dilakukan dengan bentuk pengharusan. Ya. Buah dari wajib, orang yang melakukan wajib yastahiqqu wa fa'iluhu thawaban imtithalan. Orang yang mengerjakannya dia berhak mendapat pahala dengan melakukannya. Wa yastahiqqu tarikuhu apa? Iqaban. Orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan siksaan. Baik, ini kesimpulan dari pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang wajib. Iya. Dan di sini ada beberapa hal tentang wajib perlu saya terangkan. Baik, yang pertama, bagaimana kita mengenal? Ya, bagaimana kita mengenal perintah yang wajib itu di dalam apa? Di dalam nas Al-Qur'an dan hadis. Jelas ya? Ini pembahasan penting saya terangkan. Ya. Di dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bentuk sigah. Ya. Bentuk kalimat yang menunjukkan makna wajib. Contoh yang pertama, ya, yang pertama apabila perkara itu datang dalam bentuk insya, perintah untuk dilakukan, perintah untuk melakukannya, seperti firman Allah aqimus sholata, aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Ini apa ini? Menunjukkan mana lah? Wajib, wajib menegakkan sholat. Ya. Falyattaqullaha waliyakulu qawlan sadidah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berucap qawlan sadidah. Falyattaqullaha, ini perintah. Ya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang baik. Jelas ya? Ini yang pertama dari sigah wajib. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dan ini disebut dengan lafaz perintah ya. Yang pertama ini disebut dengan lafaz perintah, hal yang diperintah. Dan perintah itu maknanya menunjukkan mana wajib asalnya. Walaupun akan datang nanti, kita akan bahas nanti di uraian penulis di Qawaid Istinbat, ya, tentang masalah apa namanya makna kalimat perintah itu sendiri. Ya, kita akan terangkan bahwa kata perintah di dalam nas-nas itu banyak maknanya.
Ya, ada belasan, bahkan sebagian yang menyebutkan 25 makna untuk kata perintah, tapi asalnya kalau ada perintah bermakna apa? Bermakna wajib. Kemudian yang kedua dari hal yang menunjukkan makna wajib, kalau dia datang dalam bentuk perintah, kata perintah dalam Al-Qur'an. Seperti innallaha ya'muru bil adli ya wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah ya'muru, memerintah. Ini lafaznya apa? Perintah ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, ini jelas ya, dia adalah lafaz apa? Adalah perintah. Sudah jelas dia adalah semua dengan kata perintah. Kemudian yang ketiga dari bentuk kata perintah dalam Al-Quran, dia datang dalam sigah apa? Sigah katabah atau kutibah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ya, ditetapkan atas kalian. Ditetapkan atas kalian. Jelas ya? Ya, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah menetapkan berbuat ihsan. Sini katabah bermakna apa semuanya? Hah? Bermakna wajib. Ya. Dan kadang dengan sigah fard. Dan bercabang dengannya seperti dalam Al-Quran suratul anzalnaha wa farabnaha, surah kami turunkan dan kami farabnaha, jadikan sebagai far. Ini menunjukkan dia bermakna apa? Wajib. Ya, di kisah Mu'adz diutus ke Yaman, fa'akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa salawati fi yawmihim wa laylatihim. Kabarkan bahwa Allah farada alaihim. Apa artinya farada di sini? Mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Nah, demikian pula pada di dalam Al-Quran disebutkan lahu alaika fi'lu hadza, baginya atas engkau melakukan ini, seperti firman Allah walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, bagi Allah atas manusia, ini menunjukkan kewajiban mereka melakukan haji. Ya, mereka punya kewajiban melakukan apa? Melakukan haji. Demikian pula kalau dia datang dalam bentuk perintah atau dalam bentuk kabar. Ya. Tapi kabar ini diposisikan dengan posisi yang sudah betul-betul terjadi. Nah, dia pengabaran tapi datang dalam posisi yang sudah terjadi. Seperti firman Allah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbatsna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Orang yang wafat di antara kalian, kemudian dia meninggalkan istri. Yatarabbasna di sini apa? Mereka menunggu. Kalimat asalnya pemberitaan, mereka menunggu. Tapi di sini bermakna pengwajiban, wajib atas mereka menunggu. Jelasnya, wajib atas mereka menunggu. Ya, sebab dia posisinya di sini adalah untuk menekankan perintah. Wajib menunggu 4 bulan 10 malam. Jelas ya? Kemudian diantara apa namanya, kalimat-kalimat yang menunjukkan wajib dalam Al-Quran itu apabila orang yang tidak melakukannya disebutkan ancaman. Kalau dia tidak lakukan disebutkan ancaman. Seperti firman Allah, fa'illam taf'alu fa'dalu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak lakukan, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari bentuk perintah juga di dalam Al-Quran, nah, disebutkan bahwa orang yang tidak melakukannya itu dianggap menyelisihi, dianggap bermaksiat, ya, atau yang semisal dengan itu, maka itu menunjukkan bahwa perintahnya adalah perintah wajib. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun." Siapa yang tidak bertobat, maka mereka lah orang yang zalim. Menunjukkan bahwa tobat adalah apa? Adalah wajib. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka ad-da'wata faqad afa Allahu wa rasuluh." Siapa yang tidak menjawab undangan waliman, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan apa? Rasulnya. Ya.
Kemudian di antara hal yang menunjukkan makna wajib juga dalam Al-Quran, apabila tidak dilakukan, dia dikatakan amalannya tidak terhitung. Ya. Ini dalam nusus ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah. Demikian pula la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Kecuali dengan wali. Nah, baik, ini beberapa kalimat ya, beberapa hal yang menunjukkan makna penggunaan untuk kata wajib. Penggunaan untuk kata wajib. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan masalah wajib ini, bahwa wajib itu dibagi oleh para ulama dengan beberapa pembagian. Iya. Ini pembagian-pembagian wajib. Yang pertama, wajib dibagi dilihat kepada waktu pelaksanaannya. Pembagian wajib dilihat kepada waktu apa? Pelaksanaannya. Iya. Wajib terbagi dua, ada wajib muwassa dan ada wajib apa? Mutayyak. Ada wajib muwassa, ada wajib mutayyak. Wajib muwassa artinya wajib yang diberikan keluasan di dalam waktu pelaksanaannya. Nah, di waktu pelaksanaannya. Misalnya Allah berfirman tentang orang yang berbuka karena udzur, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia ganti waktu yang dia berbuka dengan udzur itu, dia ganti di hari-hari lain. Kapan hari-harinya ini? Harus segera atau ada keluasan? Ya, ada keluasan ya, dari setelah Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, dia ada keluasan untuk mengganti hari-hari tersebut. Maka ini dikatakan wajib muwassa namanya. Dan ada kewajiban, dia sifatnya mudayyak. Dia sifatnya apa? Mudayyak. Ya, sempit. Harus dilakukan di waktu tertentu. Ini seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh dilakukan di luar Ramadan? Hah? Tidak boleh ya, kecuali kalau dia apa? Ada udzur yang menggantinya. Tapi asal kewajiban dilakukan di mana? Di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Iya. Hendaknya dia berpuasa. Maka ini pembagian wajibnya itu dua, wajib muwassa dan wajib apa? Mutayyak. Boleh dibahasakan dengan bahasa lain pembagian ini, dikatakan wajib apa? Mutlak. Ya, wajib mutlak dan wajib muqayyad. Jelas ya? Boleh dikatakan wajib mutlak dan dikatakan juga wajib apa? Muqayyad. Nah, kemudian pembagian yang kedua, wajib dibagi dari kadarnya. Ya. Apakah dia ditentukan kadarnya atau tidak? Diberikan batasan atau tidak? Untuk pembagian dari arah ini, wajib dibagi menjadi dua. Ada wajib muqaddar dan ada wajib ghairu muqaddar. Atau dengan bahasa lain, wajib muhaddad dan ada wajib ghairu muhaddad. Nah, contohnya ya, contoh yang sifatnya wajib muqaddar seperti nisab apa? Zakat. Nisab zakat sudah di apa? Ditentukan ya, nisabnya. Kalau emas dia sampai 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Ini nisab ditetapkan. Jadi telah ditakdirkan. Ya, ada yang tidak ditakdirkan. Kewajiban tidak ditakdirkan. Contoh, kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Berapa kewajibannya? 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta kah? Sana disebutkan ketentuan. Ini sesuai dengan keperluan apa? Keperluan istri dan anak-anaknya. Karena itu tidak ditentukan. Ini namanya wajib ghairu muhaddad atau ghairu muqaddar.
Ya, kemudian ada pembagian wajib yang lain. Ya, wajib dilihat kepada ia ditentukan atau tidak. Kewajibannya tertentu atau ada pilihan dalam kewajibannya. Ya, untuk arah ini wajib dibagi dua. Ada namanya wajib muayyan dan ada namanya wajib muhayyar atau disebut juga wajib mubahan. Ya, ada namanya wajib muayyan. Wajib tertentu. Nah, dan ini kebanyakan keadaan kewajiban. Seperti sholat, haji, orang sholat, semuanya tertentu. Sholat lima waktu, ya, sholat duhur, ya, apa sholatnya itu tertentu. Nah, ada wajib, diberikan pilihan. Ada bentuk dari kewajiban, seorang itu diberikan pilihan di dalamnya. Jelasnya? Seperti misalnya, dia membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah boleh apa? Boleh memberi makan orang miskin, 10 orang makan orang miskin, memberi pakaian atau apa? Membebaskan budak. Iya. Membebaskan budak. Ini namanya pilihan. Diberikan pilihan. Ini pembagian wajib dari sisi yang ketiga. Kemudian pembagian wajib dari sisi yang keempat, pembagian pilihan kepada bentuk tuntutan pada kewajiban itu. Iya. Ada yang dituntut pada setiap mukallaf dan ada yang dituntut pada sebagian saja. Kalau sebagian sudah melaksanakan, gugur pada yang lainnya. Dan ini biasa kita kenal dengan pembagian wajib menjadi wajib aini dan wajib apa? Wajib kifayah. Ya, wajib ain dan wajib kifayah. Jelas ya? Kalau wajib ain itu wajib atas setiap orang, seperti sholat lima waktu, haji, ya, menyambung silaturahmi dan seterusnya dari kewajiban. Ya, kalau wajib kifayah, sebagian orang melakukannya gugur terhadap apa? Sebagian yang lain, jihad fi sabilillah, misalnya, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, dan seterusnya. Ini semua masuk ke dalam apa? Fardu apa? Kifayah. Nah, ini pembagian-pembagian wajib. Pembagian-pembagian wajib. Nah, kemudian di sini selesai sudah ya, dengan ini selesai pembahasan kita, membahas tentang pembagian wajib. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sekarang beliau menjelaskan tentang hukum apa? Mandub. Ya, keterangan atau definisi tentang hukum mandub. Ya, data yang beliau sebutkan di sini dari definisi di mandub, ya, setelah kita terangkan bahwa ini bukan definisi, tapi itu adalah apa? Buah dari definisi. Mandub secara bahasa, ya, secara bahasa mandub itu dari apa namanya, panggilan, ajakan kepada sesuatu yang sangat penting, yaitu mandub secara bahasa, ajakan kepada sesuatu yang sangat penting. Nah, dan secara istilah mandub itu ma umira bi fi'lihi amran ghaira jazim. Apa yang diperintah untuk dilakukan? Iya. Dengan perintah yang tidak mesti. Ya. Siapa itu di atas mengaji ribut-ribut? Coba ditegur itu aja. Kalau orang Parabas suruh pulang Parabas saja, dia menghafal. Nah, hadir dauro di sini pergi. Baik. Jadi ini definisi apa? Definisi mandub. Ya, apa yang diperintah dengan perintah yang ghairu jazim. Ya. Penekanan perintahnya tidak harus. Iya. Tidak harus dilakukan. Jadi kalimat apa yang diperintah untuk mengerjakannya, ma'umiru fi'lihi, keluar dari apa? Kalau diperintah untuk mengerjakan, keluar darinya apa yang diperintah untuk?
ditinggalkan. Maka keluar darinya haram dan apa? Makruh. Ya. Amron ghairu jazim, perintah yang tidak harus, ini keluar dari apa? Hah? Keluar darinya yang wajib. Sebab wajib dia perintahnya apa? Jazim, harus. Ala sabil ilzam. Ya, dia harus. Baik. Ini definisi untuk an-nadab, ya. Definisi untuk an-nadab atau bahasa penulis al-mandub. Nah. Kemudian untuk kalimat mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ini juga kita sudah terangkan ya kritikannya bahwa ini definisi penulis kurang tepat. Nah. Dan tepatnya kalau dikatakan bahwa mandub itu mayastahiqqu fa'iluhu apa? Asawaba imtisalan wala yastahiqqu tarikuhu al-iqabah bitarkihi. Nah, itu definisi apa namanya hasilnya. Jadi hasilnya mandub itu orang yang melakukannya dia berhak mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Dan orang yang meninggalkannya ya, dia tidak berhak untuk disiksa. Nah. Baik, ini yang disebut dengan mandub. Ya. Disebut dengan mandub. Dan sebenarnya kalimat mandub itu juga dia masuk ke dalam golongan yang diperintah. Karena itu kita katakan dia diperintah untuk mengerjakannya. Nah, karena asalnya dia semua masuk dalam bentuk perintah. Ya, bukankah seperti misalnya seseorang sholat sunnah? Sholat sunnah itu mengerjakan apa? Kebaikan. Dan Allah telah berfirman, waf'alul khair, kerjakanlah kebaikan. Jadi mandub juga masuk di dalam apa yang diperintah. Jelasnya. Baik, ini yang disebut dengan al-mandub. Dan di dalam masalah untuk menentukan bahwa ini hukumnya sunnah, itu ada kalimat-kalimat yang biasa digunakan di dalam apa? Di dalam hadis atau di dalam ayat. Di antara kalimat, ya, contoh penggunaannya untuk kalimat mandub, dia apabila diperintah, kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa dia bukan wajib. Ada dalil yang menunjukkan bahwa dia bukan apa? Dia bukan wajib. Maka kita menunjukkan bahwa tersebut adalah hal yang disunnahkan. Ya, demikian pula. Nah. Ya, contoh ya, saya beri contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bagi orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang ya dengan sebuah hutang hingga waktu tertentu, maka tulislah, faktubu. Kalimat tulis ini perintah atau bukan? Perintah. Asal perintah bermakna apa? Bermakna wajib. Ya, tapi di sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah di sini. Ya. Dan ini diterangkan pada ayat setelahnya. Jelas ya? Diterangkan pada ayat setelahnya. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi utina amanatah. Kalau sebagian dari kalian percaya dengan sebagian yang lainnya, hendaknya dia tunaikan amanahnya. Jadi disebut apa? Menunjukkan bahwa di situ perintahnya perintah apa? Perintah sunnah. Ya, demikian pula kalau di dalam perkara tersebut ya terdapat bentuk yang sifatnya hanya disebutkan anjuran saja. Hanya disebutkan anjuran. Nah, disebutkan anjuran. Baik. Kemudian yang penting diketahui juga berkaitan dengan masalah mandub ini. Kata mandub itu atau an-nadab itu banyak bahasanya. Kadang dibahasakan dengan kata sunnah, kadang dibahasakan dengan bahasa nafilah, kadang dibahasakan dengan bahasa mustahab, kadang disebut dengan tatawu, kadang disebut dengan apa? Fadilah. Fadilah. Ini dari penamaan-penamaannya. Jelas ya? Ya kalau disebut misalnya oh ini adalah hal yang sunnah, itu sama dengan apa? Mandub. Oh ini mustahab, ini sama dengan apa? Ya, dengan mandub. Demikian. Ya, kalimat kalau dikatakan tatawu juga itu sama, tapi kata tatawu itu sendiri asalnya memang dia hal yang diperintah, tapi mungkin bermakna wajib juga di dalamnya. Ya, mungkin bermakna wajib di dalamnya. Baik, sekarang ada satu masalah di sini yang dibahas di pembahasan mandub. Kalau orang sudah memulai
ibadah yang sunnah, apakah wajib dia sempurnakan? Nah, contoh misalnya dia sholat sunnah. Dia sholat sunnah. Kalau dia sudah sholat sunnah, apakah dia wajib menyempurnakan sholat sunnahnya? Iya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama usul fikih. Ada yang benarnya bahwa seluruh ibadah yang sunnah itu tidak wajib disempurnakan kecuali pada apa? Pada haji dan umrah. Kecuali pada haji dan umrah. Selain dari itu, asalnya tidak wajib disempurnakan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-mutatawwi amiru nafsihi. In syaa'a shoma wa in syaa'a afṭara. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berbuka, dia berbuka. Ingin dia puasa, dia puasa. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa orang yang puasa sunnah apa? Hah? Tidak wajib dia menyempurnakannya. Kalau dia ingin berbuka, dia ingin berpuasa, dia berpuasa. Ingin berbuka, berbuka. Ya. Tapi khusus untuk haji dan umrah, ya. Kapan dia sunnah, sudah mulai dilakukan, wajib disempurnakan. Karena Allah firman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan yang berkaitan dengan al-mandub. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wal mubah. Kata beliau, wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al mubah atau al ibah, itu kata beliau, apa yang diberi, apa yang tidak diberi pahala kalau dilakukan, tidak juga disiksa kalau ditinggalkan. Ini definisi penulis setelah kita terangkan kritikannya ya. Ini bukan definisi, tapi ini hasil dari definisi. Kemudian hasil dari definisi ini juga ini perlu diluruskan. Bagaimana yang telah apa namanya kita jelaskan. Ya, baik. Adapun mubah. Nah, kalimat mubah itu mubah secara bahasa. Ya. Mubah secara bahasa dia mustaq dari kalimat al-ibah. Dia asalnya dari kata apa? Dari kata ibah. Nah, dari ibah itu artinya sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Iya. Dan secara istilah mubah itu adalah ma'adinallahu ya lil mukallafi bi fi'lihi wa tarkihi mutlaqan. Nah, apa yang Allah izinkan bagi mukallaf untuk dikerjakan dan untuk ditinggalkan. Diizinkan untuk dikerjakan dan diapa? Ditinggalkan. Baik. Ini yang disebut dengan mubah. Ibahah. Ya. Pembolehan yang sifatnya syar'i itu kalau ada ayat yang memang ayat atau hadis yang langsung menunjukkan bolehnya. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di malam Ramadan, "Uhilla lakum lailatal shiyami ar-rafatu ila nisa'ikum." Dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa kalian itu rafat kepada istri-istri kalian. Mesti melakukan hubungan suami istri dihalalkan kapan? Malam hari. Ini pembolehannya dari ayat Al-Qur'an. Berarti ini ibah apa? Syar'iyah. Dan ada ibah aqliyah atau disebut juga dengan nama al-bara'ah al-asliyah. Ya, ada beberapa nama ya di kalangan ahli usul. Disebut al-bara'atul asliyah atau disebut juga al-istishhab. Disebut juga al-istishhab. Ya. Nah. Ini mubah ini
sesuatu yang asalnya dia kembali kepada hukum asalnya sampai ada dalil yang melarang. Karena asalnya pada segala sesuatu adalah apa? Adalah boleh. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang melarang. Baik. Secara umum di dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis, kata-kata mubah itu dibahasakan dengan bahasa dengan beberapa perkara. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-hil halal. Seperti firman Allah, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini telah dihalalkan bagi kalian apa? Thayyibat. "Wa ta'amul ladzina utul kitabi hillun lakum." Makanan ahli kitab hillun, halal bagi kalian. "Wa ta'amukum hillun lahum." Dan ta'am dan makanan kalian halal bagi mereka. Maka ini lafaz apa? Boleh makannya. Lafaz mubah. Ya. Kemudian dari lafaz mubah juga di dalam Al-Qur'an kalau disebutkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya. "Laisa 'alal a'ma harajun." Tidak dosa bagi orang yang buta. "Wala 'alal araji harajun." Tidak dosa bagi orang yang apa pincang. "Wala 'alal maridi harajun." Dan tidak dosa bagi orang yang sakit. "Wala 'ala anfusikum." Dan tidak dosa bagi kalian sendiri. "Anta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum." Kalian makan dari rumah-rumah kalian atau dari rumah ayah-ayah kalian. Jelas ya? Jadi kalau disebut tidak dosa itu menunjukkan apa? Ibaha, pembolehan. Demikian pula kalau dikatakan fala ithma, tidak ada ithim, tidak ada dosa. "Faman yattarra ghayra baghin wala hadin fala ithma alaihi." Siapa yang terbesar? Ya. Siapa yang terdesak memakan bangkai bukan karena kesewenang-wenangan, bukan pula karena permusuhan, ya, dia terdesak, fala ithma alaihi, tidak dosa, diperbolehkan. Demikian pula lafaz la junaha alaikum, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra mahkulatin fiha mata'an lakum, fiha mata'un lakum. Tidak apa-apa kalian itu masuk ke rumah yang tidak ditinggali. Kalau ada barang kalian yang ketinggalan di situ. Ini di ruang-ruang tamu ya. Di ruang-ruang tamu atau tempat-tempat menerima tamu. Ya memang sudah diketahui bahwa ini khusus untuk tamu. Memang bukan milik dia, tapi tidak ditinggalin. Tidak apa-apa seorang itu masuk kalau memang ada barangnya yang ketinggalan ingin diambil. Jelas ya? Kemudian di antara lafaz yang menunjukkan mubah, ya. Lafaz yang menunjukkan mubah, kalau perintah itu datang setelah adanya larangan. Kalau perintah datang setelah adanya apa? Larangan. Nah, seperti misalnya pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat, ya, seorang dilarang berjual beli. Dilarang berjual beli. Setelah adzan kedua, setelah mendengar adzan Jumat, dilarang dia apa? Jual beli. Setelah itu di dalam Al-Qur'an dikatakan faida qadaytumus salata fantashiru fil ardh. Kalau kalian sudah menunaikan salat, maka bertebaranlah. Fantashiru perintah kan? Asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Tapi di sini perintah datangnya setelah apa? Larangan. Jadi kalau perintah datangnya setelah larangan, kaidahnya dia kembali kepada hukum asalnya sebelum dilarang. Ya, kalau dikatakan bersebaran dari muka bumi, ya kembali kepada asal, yaitu silakan kalian mencari apa rezeki kalian, melakukan kegiatan kalian, aktivitas kalian. Ini dari lafaz apa? Lafaz ibaha. Kemudian juga dari lafaz ibaha itu penggunaan apa? Yang disebut dengan nama istishhab al-ibaha al-aqliyah. Ya, dia mengambil kepada hukum asalnya. Jadi hukum asalnya adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang. Nah, dan ini kaidah umum ya di dalam ibaha. Karena asalnya seperti itu. Allah berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Baik. Jadi secara global tentang al-mubah. Namun harus diingatkan bahwa al-mubah dia memang kata mubah. Tapi kalau diiringi dengan suatu perkara, kadang bisa memindahkan hukumnya. Jelas ya?
bisa memindahkan hukumnya. Contoh makan dan minum, apa hukumnya? Makan dan minum mubah. Tapi kalau orang makan dan minum berlebihan, ini dia masuk ke dalam makruh. Ya, kulu wa syarabu wa la tusrifu. Ya. Dan makruhnya mungkin syarah tanzih dan mungkin syarah apa? Tahrim. Ya. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Jelas ya? Jangan berlebihan. Baik. Sekarang main bola boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia main bola di waktu sholat, ini menjadi dia melantarkan kewajiban. Jelas ya? Pindah hukumnya dari mubah menjadi apa? Tidak boleh. Saya beri contoh lain. Tidur, apa hukumnya? Mubah. Ya. Tapi kalau dia tidur dengan maksud sebentar malam dia apa ingin qiyamul lail, atau dia tidur dengan maksud besok dia harus cari rezeki untuk menunaikan kewajibannya, tidur ini menjadi apa? Jadi itu menjadi hal yang disunnahkan baginya. Jelas ya, bisa berpundak hukumnya. Karena itulah di sini, ya tatkala seorang mengenal hukum-hukum dan bagaimana ketentuan-ketentuan syariat di dalam taklif, ini akan apa namanya menyebabkan dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Karena itu sebenarnya salah seorang bagian dari ulama menyebutkan salah satu dari manfaat mempelajari usul fikih. Orang yang mengerti usul fikih itu kadang dalam melakukan ibadah pahalanya lebih besar dari orang yang tidak mengerti. Kenapa? Sebab dia tahu posisi perintah itu apa, kapan dia berisra. Menjadi ini dan menjadi itu dia mengetahuinya. Sehingga kadang sebuah amalan kecil dia lakukan, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang apa namanya menghabiskan banyak waktunya di suatu amalan. Baik. Selesai sudah ya tentang al-mubah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah kepada berikutnya. Pembahasan berikutnya. Kata beliau, wal mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya. Al-mahdzur, suatu yang dilarang itu adalah apa yang yusabu ala tarkihi. Jadi beri pahala kalau dia apa? Dia tinggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa kalau dia kerjakan. Nah, ini pertama untuk makruh di sini, untuk mahdzur. Mahdur itu kita sudah katakan ya, lebih afdolnya disebut apa? Al-hadar. Ya. Kadang disebut juga dengan bahasa haram. Yang lebih afdolnya disebut dengan bahasa at-tahrim. Bahasa at-tahrim. Nah. Yang dikatakan dengan haram itu adalah ma talaba asy-syari' tarkahu talaban jaziman. Apa yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan. Ya, dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang harus mesti ditinggalkan. Jelas ya? Mesti ditinggalkan. Nah, kalau sebahasakan dengan bahasa lain, ya ma'umira bitarkihi ala sabilil ilzam. Apa yang diperintah untuk ditinggalkan dengan bentuk apa? Pengharusan. Kalimat apa yang diperintah untuk ditinggalkan keluar dari apa? Apa yang diperintah untuk apa? Dikerjakan. Keluar darinya wajib dan apa? Mustahab. Demikian pula keluar darinya mubah. Dan kalimat ya, diperintah untuk ditinggalkan perintah yang tidak harus, perintah yang harus keluar darinya apa? Perintah yang tidak harus itu apa? Makruh. Keluar darinya makruh. Jelas ya? Baik. Jadi ini definisi tentang apa? Al-hadar. Ya, definisi tentang al-hadar. Dan di dalam pengharaman itu ada beberapa banyak konteks yang digunakan ya, banyak konteks digunakan. Ibnu Al-Qayyim punya apa namanya? Pembahasan di Al-Bada'ih, beliau menyebutkan kata-kata pengharaman yang dipakai di dalam nas-nas ayat maupun hadis. Itu lengkap sekali beliau terangkan. Lengkap sekali. Ya, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jelas-jelas. Cuma di sini saya akan berikan contoh-contoh pengharaman. Yang tadi contohnya dia datang dengan lafaz apa? Tahrim, diharamkan. Ini tegas. Kalau dikatakan diharamkan, seperti firman Allah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama
riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Nah, dan contoh kalau dikatakan tidak dihalalkan, ini juga bermakna pengharaman. Seperti firman Allah, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu." Kalau dia mentalak istrinya, maka istri itu, dia mentalak yang sudah mentalak tiga, maka istri itu tidak halal lagi baginya. Apa artinya tidak halal lagi? Ya, ini menjadi haram ya. Nah, dan juga sabda Nabi, "La yahillu li muslim ay yahjur akhahu fawqa thalath layali." Tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar saudaranya lebih dari tiga malam. Tidak halal itu apa artinya? Haram. Jelas ya? Demikian pula kalau dia datang dalam bentuk larangan, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah melarang dari perbuatan keji dan apa? Munkar wal bagi dan kesewenang-wenangan. Nah, maka larangan di sini bermakna apa? Bermakna haram. Tapi ingat ya, larangan akan datang nanti pembahasannya, ada beberapa makna untuk kata nahi. Larangan itu akan datang nanti kita terangkan, ada pembahasannya. Kemudian yang kedua atau yang keberapa dari bentuk larangan juga, ya, dengan lafaz zajr. Dengan lafaz zajr, Nabi ditanya tentang harga membeli anjing dan kucing. Maka sahabat yang ditanya itu Jabir, beliau berkata, "Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Nabi menzajr dari yang seperti itu. Ini bahas untuk apa? Untuk pengharaman. Ya. Dan kadang pengharaman itu dengan bahasa disuruh berhenti, disuruh berhenti. Ya. Seperti firman Allah tentang orang-orang Nasara yang mengatakan Allah itu tiga, "Wala taqulu salasa." Jangan kalian katakan Allah itu tiga. "Intahu khairan lakum." Berhentilah kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Suruh berhenti di sini artinya apa? Haram mereka melakukan perbuatan tersebut. Jelas ya? Nah, demikian pula kalau dia datang dengan lafaz apa ada kata la di depannya. Ya, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan kalian apa? Meninggalkan, jangan kalian mendekati zina. "Wala taqrabuz zina." Demikian pula kalau ada kata la yang bagi di depannya. Nah, la yang bagi hadza lil muttaqin. Tidak pantas ini bagi tentang sutra ya, lalu berkata tidak pantas ini bagi orang yang bertakwa. La yang bagi hadza lil muttaqin. Sutra ini tidak pantas bagi orang yang bertakwa. Tidak pantas ini bermana apa? Bermana haram. Walaupun kadang kalimat tidak pantas digunakan juga untuk apa? Untuk mubah. Ya, sebab mubah itu, ini saya lupa dari terangannya, mubah, ya banyak lafaznya. Dikatakan mubah, dikatakan labasa, dikatakan tidak apa-apa, yang semisal dengan itu. Ya. Kadang juga, layam bagi. Layam bagi dia bisa masuk ke makruh juga. Tidak pantas bisa masuk ke makruh. Tapi dia kadang bermakna haram. Bermakna haram seperti di hadis ini. Dan seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yam wa la yam bagi lirrahmani ay yattakhidha walada." Dan tidak pantas Allah membuat menjadikan untuk dirinya apa? Anak. Tidak pantas di sini harus bermakna apa? Harus bermakna hal yang tentunya tidak mungkin. Ya. Hal yang sangat haram kalau dikatakan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian demikian pula diantara apa hal yang menunjukkan pengharaman kalau diperintah untuk dijauhi. Ya. "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu." Sesungguhnya khamar, ya, maisir, judi, wal ansab, wal azlam, itu semuanya najis dari amalan syaitan, tinggalkan fajtanibu. Ya, fajtanibu ini menunjukkan apa? Hah? Pengharaman. Demikian pula tentang haid. "Ya salunaka lil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid." Ya. Mereka tanya kepada engkau tentang haid, katakan dia ada. "Fa'tazilun nisa," tinggalkan perempuan di masa haid. Disuruh meninggalkan menunjukkan apa? Boleh mendekati perempuan di masa haid? Hah? Hukumnya apa? Haram. Ini dari bentuk yang menunjukkan haram. Demikian pula kalau disebutkan ukubah. Sebutkan ukubah terhadap perbuatan. Ya. "Wasyarik wasyarikatu faqatahu aydiyahuma." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Disuruh potong tangannya menunjukkan apa? Haram atau tidak?
dia haram ya. Demikian pula kalau diancam dengan siksaan. Ya, diancam dengan siksaan. Nah, seperti apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, likulli ghadirin liwa'un yu'rafu bihi yawmal qiyamah. Setiap orang yang berkhianat akan dipasangkan untuk dia bendera pada hari kiamat. Dikatakan padanya ini bendera si pengkhianat fulan. Ini menunjukkan apa? Pengharaman. Ya, menunjukkan pengharaman. Dan demikian pula kalau disebutkan laknat. Ya, kalau Allah melaknat, ya perbuatan tersebut. Dan ini banyaknya di dalam konteks hadis. Ya, demikian pula kalau disebut bahwa itu dari dosa besar. Ya, Nabi tanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Beliau katakan, al-ishraku billah, perbuatan syirik, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Demikian pula kalau disifatkan bahwa perbuatannya itu adalah permusuhan, kezaliman, perbuatan jelek, kepasikan. Nah, ini banyak ya contoh-contohnya. Nah, demikian pula kalau orang yang melakukan perbuatan itu disamakan dengan binatang. Seperti Nabi berkata, al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu ila qayyihi. Orang yang kembali mengambil pemberiannya itu seperti anjing kembali memakan apa? Muntahnya. Nah, ini menunjukkan boleh mengambil pemberian. Ini dari lafaz yang menunjukkan apa? Pengharaman. Demikian pula kalau disifatkan seperti syaitan. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Menunjukkan mubadzir apa? Mubadzir itu haram. Ya. Demikian pula kalau dikatakan itu termasuk dari kekafiran. Ya. Atau termasuk orang-orang yang merugi. Atau dikatakan orang yang melakukan tidak ada bagiannya pada hari kiamat. Ini semua bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa pengharaman. Ya, bahasa-bahasa pengharaman. Dan banyak lagi bahasa pengharaman. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya. Baik, selesai sudah untuk masalah pengharaman ini. Ya, dan bagaimana konteksnya sebagai dasar awal untuk kita. Kemudian kata penulis, wal makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Dan makruh itu apa yang dia dapat pahala kalau makruh apa yang dia dapat pahala kalau dia tinggalkan dan tidak disiksa kalau dia kerjakan. Tidak disiksa kalau dia kerjakan. Ini hasil juga ya. Dan telah kita sebutkan bahwa ya ini bukan definisi. Kalau definisinya makruh ya. Makruh itu dari kata kariha, dan kariha itu artinya sesuatu yang dia tidak sukai, dia tidak ridai. Ya, dia tidak ridai. Nah, dan secara istilah ma umira bi tarkihi amran ghaira jazimin. Apa yang diperintah untuk ditinggalkan, tapi perintahnya tidak apa? Tidak harus. Perintahnya tidak harus. Nah, adapun hukum makruh itu, ini disebut oleh penulis di sini. Ya, ini hukumnya, namun sudah terangkannya bahwa ini dikritik. Jadi untuk haram hukumnya ma yastahiqqu tarikuhu as-sawaba imtithalan wa yastahiqqu fa'iluhu al-iqaba bi fi'lihi. Al-iqaba bi fi'lihi. Nah. Jadi yang benarnya kalau haram ma yastahiqqu tarikuhu as-sawaba imtithalan. Orang yang meninggalkan perbuatan haram itu dia dapat pahala kalau dia tinggalkan karena memang apa? Ingin menjalankan perintah. Dia tinggalkan ingin menjalankan perintah. Jelas ya? Ada orang meninggalkan zina. Tapi dia tinggalkan zina bukan karena dia tidak mau, karena tidak ada uangnya saja. Dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan karena dia tahu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, di sini dia dapat pahala atau tidak? Ya, dia baru dapat pahala. Karena itu, ya harus ada yang tisalah. Kemudian, وَيَسْتَحِقُ فَاِلُهُ الْإِقَابُ لِفِعْلِهِ. Dan orang yang mengerjakan perbuatan haram ini, dia berhak mendapat apa? Berhak mendapat siksaan. لِفِعْلِهِ, kalau dia kerjakan. Ya, kalimat لِفِعْلِهِ ini terakhir, ini untuk mengeluarkan orang yang ada ujur.
Kalau dia kerjakan larangan karena dia lupa atau karena dia dipaksa. Jelasnya karena itu ditambah li fi'li. Itu untuk anunya hukum untuk apa? Haram tadi atau al-mahdur. Untuk makruh ya hukumnya yang benarnya dikatakan ma yastahiqqu tarikuhu at-tawaba imtithalan wa la yastahiqqu fa'iluhu al-iqaba li fi'lihi. Apa yang orang yang meninggalkan makruh ini dia dapat pahala kalau dia tinggalkan karena maksud menjalankan perintah, dan dia tidak berhak mendapatkan siksaan ya, dan orang yang melakukannya tidak berhak mendapatkan siksaan. Ini makruh, jelas ya. Baik, selesai sudah tentang definisi makruh dan hukum dari makruh itu. Ya, kalimat makruh itu di dalam Al-Quran dan Hadis di apa namanya? Dia kadang dengan bahasa apa? Karaha. Ya, kadang dengan bahasa apa? Karaha. Ya. Kadang dengan bahasa karaha. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Sungguhnya saya karih itu ya, tidak senang zikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan apa? Suci. Ya. Maka kata karah di sini dia bermakna apa? Hah? Bermakna haram atau makruh? Bermakna makruh. Jadi kita katakan dia di sini bermakna makruh karena ada dalil yang menunjukkannya. Karena Nabi telah syah beliau katakan oleh Aisyah, "Annahu yadhkurullaha ala kulli ahyan." Beliau menyebut Allah pada segala keadaannya. Ya. Walaupun kata karah itu sendiri digunakan oleh sebagian para ulama bermakna apa? Bermakna haram. Karena itu digunakan kebanyakan ulama dahulu. Ya. Makruh itu kadang mereka gunakan untuk apa? Untuk hal yang diharamkan. Nah, Imam Syafi'i misalnya ditanya tentang hukum orang yang menikahi saudara perempuannya. Beliau katakan akrahu hadza. Aku menganggap makruh itu. Makruh apa ini? Haram. Imam Ahmad ditanya tentang hukum membagi sutra. Beliau berkata akrahu hadza. Akrah di sini bermakna apa? Bermakna haram. Jelas ya? Baik. Kemudian dari cara mengetahui yang makruh, ya kalau ada larangan, maka asal larangan bermakna apa? Haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Dan seperti Nabi menyebutkan wa ana anha ummati anil kayy. Dan aku melarang umatku melakukan kayy. Kayy ini bentuk pengobatannya. Ya, ditempel dengan apa? Besi panah. Ya, ini dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah menjelaskan, ya, kalau memang ada dari obat kalian yang baik, maka itu pada minum madu dan hijama dan dengan disentuh oleh api, maksudnya dari kayu. Dan saya sendiri kata Nabi, ma uhibbu an aktali, saya tidak suka untuk melakukan kayu. Yang menunjukkan bahwa larangan yang pertama menunjukkan apa? Sifatnya makruh, bukan haram. Anda kata haram, Nabi tidak mengatakan padanya ada apa? Kesembuhan. Iya, jelas ya, padanya ada kesembuhan. Nah, ini diantara bentuk-bentuk penggunaan makruh. Baik, ini selesai sudah ya pembahasan tentang hukum taklifiyah, ahkam yang berkaitan dengan taklifiyah. Ya, setelah itu penulis menjelaskan ahkam yang berkaitan dengan apa? Al-wada'iyah. Di sini beliau sebutkan dua definisi. Definisi apa? Hah? Definisi ya. Definisi as-sahih dan definisi al-batil. Nah, ini dua hukum ya dari ahkam wada'iyah, sahih dan apa? Dan batil. Baik. Kata penulis rahimahullah, "Wa sahihu ma yata'allaqu bihin nufuz." Dan as-sahih itu apa yang berkaitan dengan an-nufuz. "Wa yu'taddu bih," dan dihitung dengannya. Dihitung dengannya. Nah, ini definisi secara istilah yang disebutkan.
Adapun secara bahasa, kata sahih itu dari kata apa? Dari makna as-salim. Dikatakan dia sahih, kalau dia selamat dari penyakit, dia sehat, itu sahih namanya. Itu sahih. Iya. Penulis di sini memberikan definisi tentang sahih. Beliau katakan, ma yata'allaqu bihin nufus. Sahih itu adalah apa yang berkaitan dengan apa? Dengan nufus. Sesuatu yang mesti. Ya. Apa yang berkaitan dengan nufud? Nufud, ya, secara bahasa itu adalah wusul syai' ila ghayatihi. Secara bahasa, sampainya sesuatu kepada tujuannya. Itu nufud, ya. Dan secara istilah, dia adalah sebuah apa namanya perkara yang pelakunya itu tidak mampu mengangkatnya, tidak mampu menghilangkannya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan nufud, dia adalah suatu hal yang pasti, sudah apa? Sudah tetap, berkaitan dengan hal yang sudah tetap. Wa yu'taddu bihi, dan dihitung dengannya. Dan dihitung dengannya. Iya. Di sini penulis, rahimahullah ta'ala, ya, hanya menyebutkan bahwa dia sesuatu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan an-nufud, wa yu'taddu bihi, dan dihitung ya dengannya. Ya, dihitung dengannya. Dan di sini seakan-akan penulis membahasakan bahwa as-sahih ini hanya di dalam masalah muamalah saja. Dalam masalah ibadah tidak, sebab kata nufud itu kaitannya dengan apa? Dengan pembahasan muamalah. Tidak dengan ibadah. Ya, karena itu ya harus ditambah ya di definisi. Ma yata'allaqu bihin nufud wa yu'taddu bihi ibadatan kana aw aqdan, harus ditambah dalam definisinya. Dikatakan apa? Ibadatan kana atau apa? Aw aqdan atau akad. Ya kalau dikatakan ibadah yang benar, ya. Jadi ibadah yang sahihan itu artinya ibadah yang sudah mengangkat kewajiban orang tersebut dan ibadah tersebut adalah diterima. Ya, kalau dikatakan ibadah yang sahih, itu artinya dia adalah ibadah yang sudah diterima dari orang yang melakukannya. Jelasnya, sudah diterima dari orang yang melakukannya. Dan ini mana as-sahih. Kalau al-batil, ya, al-batil, secara bahasa al-batil adalah sesuatu yang pergi, yang sirna, itu batil namanya. Nah, dan secara istilah kebalikannya, ya, kebalikan dari apa yang disebut oleh penulis di sini. Nah, apa yang beliau sebut dari definisi as-sahih kebalikannya. Karena itu beliau katakan al-batilu ma la yata'allaqu bihin nufud wa la yu'taddu bihi. Batil itu adalah apa yang tidak berkaitan dengan nufud dan tidak dihitung. Ya, telah kita sebutkan ya bahwa harus ditambah di belakangnya kalimat apa? Abdan kana, ibadah dan kana atau apa? Au abdan, apakah dia ibadah atau akad? Apakah ibadah atau dia akad? Jadi kalau ibadah yang batil, itu artinya ibadah yang tidak syah. Tidak syah, iya. Dan tidak menjatuhkan, apa tidak menggugurkan keharusan dia mendatangkannya. Nah, kalau batil dalam muamalah, artinya muamalah tersebut, ya, akadnya tidak punya pengaruh. Ya, akadnya tidak punya pengaruh, akad yang tidak diterima. Jelas ya? Ini makna batil. Ya, dan kadang sebagian ulama membahasakan dengan bahasa fasid. Dengan bahasa apa? Fasid. Batil disamakan dengan apa? Fasid. Apakah ada perbedaan antara batil dan fasid? Hah? Jawabannya tidak ada perbedaan. Menurut jumhurul ulama,
Ya, kecuali dalam dua pembahasan, sebagian ulama membedakan dalam dua pembahasan. Yang pertama di pembahasan haji. Ya. Di pembahasan haji. Nah, kalau orang murtad dari Islam, maka itu dikatakan hajinya batil. Hajinya apa? Hajinya batil. Ya. Baik. Tapi kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, itu dikatakan bahwa hajinya apa? Hajinya fasid. Hajinya fasid. Ini perbedaan. Pembedaan di pembahasan haji. Pembedaan yang kedua di pembahasan nikah. Pembedaan yang kedua di pembahasan nikah. Kalau dia melanggar ketentuan yang disepakati, maka dikatakan nikahnya batil. Misalnya dia menikahi perempuan di masa iddahnya, ini dikatakan nikahnya apa? Nikahnya batil. Atau dia menikah dengan istri yang kelima, ini dikatakan nikahnya apa? Nikahnya batil. Ya, jelas ya. Tapi kalau misalnya dia nikah tanpa wali, ini mereka katakan nikahnya fasid. Sebab nikah dengan wali itu ada silang pendapat. Walaupun yang benarnya bahwa dia adalah rukun dari rukun apa? Nikah. Harus ada wali. Jelas ya? Ini perbedaan. Namun kebanyakan ulama menyamakan antara batil dan fasid, mereka samakan. Ya. Hanya dibedakan oleh sebagian ulama pada dua tempat ini saja. Dibedakan. Ya. Dibedakan pada dua tempat, itu pun kalau disamakan tidak ada masalah. Kalau disamakan. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan mana as-sahih dan al-batil. Ya. Dan yang ini sudah selesai dua hal yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, tapi penulis meninggalkannya beberapa hal yang beliau belum terangkan. Kita sudah sebutkan bahwa ahkam wabaiyah ada berapa? Lima. Ada lima menurut siapa? Menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Ya. Ada lima menurut jumhur. Ya, bukan artinya dia cuma lima saja. Sebab ahkam wabaiyah, ya, ada menyebutkan bahwa dia adalah sebelas bentuk ahkam wabaiyah. Tapi sekarang kita hanya apa namanya ingin menyinggung tiga yang lainnya. Sebab ini termasuk penting yang sering berulang. Ya, jelasnya saya tambah di sini tiga yang lain. Yang pertama berkaitan dengan sebab. Di antara ahkam wabaiyah adalah as-sabab. Sabab itu adalah sesuatu yang dengannya dipakai untuk kepada yang lain, itu secara bahasa. Ya. Jelas ya, saya mau naik ke rumah dengan memakai tangga. Maka tangga ini adalah sebab yang menyebabkan saya apa? Bisa naik ke rumah. Nah, itu secara bahasa. Nah, dan secara istilah, dia adalah perintah. Dia adalah perkara, yang oleh syariat dijadikan sebagai tanda akan adanya hukum. Adanya perkara tersebut dijadikan sebagai tanda adanya hukum. Dan tidak adanya perkara tersebut dijadikan sebagai tanda tidak adanya hukum. Dijadikan sebagai tanda tidak adanya hukum. Ini mana sebab? Iya. Jelas ya? Nah, contoh sebab. Contoh sebab. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Aqimish sholata lidulukish syams. Dirikanlah sholat lidulukish syams. Pakai lam di situ, lidulukish syams. Karena sebab apa? Tergelincirnya matahari. Itu sebab namanya. Ya. Ditegakkan sholat karena sudah apa? Ditegakkan sholat duhur karena matahari sudah apa? Sudah tergelincir. Ya, matahari sudah tergelincir. Nah, jadi ini disebutkan sebab. Baik, sebab itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ya, yang pertama ada yang sebab dijadikan oleh apa para ulama sebagai sebab. Ya. Memang dari sisi syariat dia adalah sebab, tidak ada kaitannya dengan perbuatan apa? Tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Ya, masuknya bulan Ramadan adalah sebab apa? Hah?
Sebab kewajiban apa? Sebab kewajiban puasa. Iya. Orang yang sakit itu adalah sebab dia apa? Dalam masalah berbuka. Sebab dia boleh berbuka. Kan begitu? Iya. Maka ini semua disebut sebab. Syariat menjadikannya sebagai sebab, tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Ya. Ada yang dijadikan sebagai sebab karena perbuatan mukallaf. Contoh misalnya, laki-laki dan perempuan yang berzina, dihukum dengan sebab apa? Dengan sebab dia berbuat zina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya berapa? 100 kali cambukan. Kalau cambuk 100 kali. Nah, demikian pula ya. Seorang anak yang membunuh ayahnya, dia mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Sebab apa sebabnya? Sebab dia membunuh ayahnya. Jadi hukum tidak mewarisi disebabkan perbuatan dia sendiri. Karena dia apa? Karena dia membunuh. Jadi sebab itu dua macam. Ada yang Allah jadikan dia sebagai sebab. Ya. Afanya tentang membunuh tadi di pembahasan mana ya, lainnya itu masalah membunuh. Ya sekarang contoh, saya beri contoh lain yang juga sebab. Orang yang murtad itu membolehkan apa? Jadi apa? Dibunuh. Karena Nabi bersabda, man badala dinahu faqtulhu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang ya, kenapa dia dibunuh? Disebabkan siapa? Disebabkan dia sendiri karena dia apa? Murtad dari agama. Murtad dari agama. Kalau begitu sebab itu terbagi dua. Ada yang Allah jadikan sebagai sebab, ya sudah merupakan ketentuan di sisi Allah, berasal dari Allah, tidak ada kaitannya dengan perbuatan apa? Hamba. Dari yang kedua, dijadikan sebagai sebab itu akibat dari apa? Perbuatan hamba itu sendiri. Ini dua pembagian sebab. Kemudian yang keberapa? Yang kedua yang ingin diterangkan dari yang ketiga kalau urutannya ya, as-sikha wal-butlan, kemudian apa? As-sabab, ini yang sudah kita terangkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, syarat. As-syarat. Syarat itu secara bahasa artinya alama, tanda. Faqad ja'a asyratuha, telah datang syarat-syaratnya, itu telah datang tanda-tanda hari kiamat itu. Telah datang tanda-tanda hari kiamat. Dan secara istilah, ya secara istilah, syarat itu adalah hal yang kalau dia ada itu mengharuskan adanya sesuatu itu. Ya. Nah, apa ya? Syarat itu adalah apa yang kalau dia tidak ada, maka sesuatu itu apa? Tidak ada. Kalau dia ada, ya tidak mengharuskan adanya sesuatu itu dan tidak mengharuskan tidak ada sama sekali. Ya itu syarat. Mungkin agak sulit dipahami, tapi saya akan rinci dengan apa? Dengan contoh. Wudu adalah syarat apa? Nah, syarat syahnya salat. Ya. Wudu adalah syarat syahnya salat. Nah, tidak adanya wudu itu menunjukkan salat apa? Tidak, tidak syah, tidak ada. Dari mana? Ketidakadaannya mengharuskan tidak adanya sesuatu. Karena wudhu kalau tidak ada, berarti sholatnya apa? Tidak ada. Tapi adanya wudhu, ya. Apakah dia mengharuskan orang yang berwudhu itu harus dia sholat? Hah? Tidak harus dia sholat. Apakah juga dia tidak boleh sholat sama sekali? Hah? Juga dia boleh sholat kalau dia mau. Jelas ya? Kalau sholat yang disyariatkan dia sholat. Baik. Ini yang disebut dengan syarat. Nah. Baik. Idin wali untuk seorang perempuan dia menikah. Idin itu disebut apa? Ya syarat. Jadi dia syarat. Karena Nabi bersabda la nikah illa biwali. Nah, ini disebut dengan syarat. Dan syarat itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada syarat syar'i dan ada syarat ja'li. Ada syarat syar'i. Syarat syar'i itu artinya pensyaratan, memang syariat yang mensyaratkannya. Sudah kita bahas syarat wudu ada berapa? Ya,
syarat sholat ada berapa, dan syarat zakat juga ada berapa. Contoh misalnya syarat dari sholat, di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Siapa yang mensyaratkan ini, syarat menutup aurat? Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkannya. Maka ini dinamakan syarat syar'i, karena pensyaratannya dari apa? Dari syariat. Dari syarat sifatnya jadi orang yang mensyaratkan. Orang yang apa? Mensyaratkannya. Nah, seperti orang dijual beli, dijual beli, dia katakan saya beli rumah ini, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat apa? Rumah ini dikosongkan dalam waktu 1 bulan, misalnya. Ini syaratnya siapa yang memberikan? Ya, si pembeli. Seorang berkata saya beli mobil, saya beli mobil ini, tapi dengan syarat saya diberi waktu 3 hari. Kalau memang saya tidak suka, saya balikan. Ya, syarat 3 hari ini dari mana datangnya? Dari orang yang melakukan akad itu sendiri. Inilah disebut dengan nama syarat apa? Syarat jali. Dan juga dibagi oleh ahli fikih, syarat itu menjadi 2 pembagian yang lain. Ada syarat yang sahih dan ada syarat yang apa? Yang fasid. Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan akad-akad nikah, pernah kita terangkan juga tentang syarat ini. Yang jelas secara umum ada di dalam masalah akad ada syarat yang sahih dan ada syarat yang apa? Syarat yang batin. Nah, ini tentang syarat. Kemudian berikutnya adalah al-mani, hal yang menahan. Al-mani itu kalau dikatakan mani, dia antara 2 orang, dia berada di tengah di situ, menghambat, menghalangi. Itu namanya apa? Namanya mani secara bahasa. Ya. Yang dimaksudkan secara istilah mani, ma yalzam min wujudihil adam. Apa yang mengharuskan dengan adanya mani ini, tidak ada hal yang lainnya. Ya, seperti contoh misalnya seorang anak membunuh apa? Seorang ayah membunuh anaknya. Seorang ayah membunuh anaknya. Ya. Jadi dikatakan di dalam hadis, la yaqtulu atau la yuqtalu walidun bi waladi. Seorang ayah tidak boleh dibunuh karena dia membunuh apa? Anaknya. Ya, asalnya orang yang membunuh asalnya apa? Kan dikisah. Tapi kenapa sekarang si ayah ditahan, tidak boleh dikisah? Apa yang menahan dia? Sebab dia membunuh apa? Anaknya. Itu disebut mani. Karena ada hubungan apa? Hubungan kelahiran. Ini yang menahan. Ini yang disebut mani. Dan mani itu ada beberapa, dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada mani hukum namanya. Ada yang menahan hukumnya. Ada yang menahan hukumnya. Itu tadi contohnya ya. Seorang ayah tidak boleh membunuh anaknya. Hukum asal, siapa yang membunuh, maka dia dibunuh juga. Itu hukum. Tapi hukum ini ditahan. Kenapa? Pada posisi ayah membunuh anaknya. Itu tertahan hukumnya. Yang kedua ada namanya mani karena sebab. Ya, tertahan karena suatu sebab. Seorang dia sudah punya harta. Dia punya harta 100 juta. Sudah dia pegang selama apa? 1 tahun. Dia pegang selama apa? 1 tahun. Sekarang wajib zakat atau tidak? Wajib dia zakat. Tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ada yang menahan. Apa yang menahan? Dia punya hutang 200 juta. Ya. Dia punya hutang berapa? 200 juta. Jadi hutangnya ini menahan dia untuk apa? Mengeluarkan zakatnya. Jelas ya? Maka ini disebut mani. Jadi secara globalnya pembahasan tentang 5 apa namanya? Bentuk dari ahkam wada'iyah. Ya. Yang pertama sihha, yang kedua al-butlan, yang ketiga apa? As-sabab, yang keempat as-sabab, yang kelima al-mani. Ini 5 perkara. Semuanya dari ahkam al-wada'iyah. Selesai sudah ya kita menjelaskan ahkam di sini. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan baca definisi-definisi yang akan disebutkan oleh penulis. Nah, mungkin untuk apa namanya? Pelayaran-pelayaran di pertemuan berikutnya bisa lebih mudah. Ya, dan mungkin
nanti kalau ada proyektor misalnya, nanti kita pakai apa namanya proyektor biar lebih gampang pahamnya. Nah, nanti saya kasih apa namanya gambar-gambar supaya bisa mudah memahami. Ya. Jelas ya? Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Makasih Allah, Alhamdulillah. Sebelum lain, Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.